Begitu dimudahkan kunci surga bagi kaum wanita. Kunci surga dimudahkan, disederhanakan bagi kaum wanita. Di hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan lain-lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita sempurnakan sholatnya yang 5 waktu, Ramadannya yang 1 bulan puasa, kemudian dia jaga harga dirinya dengan baik setelah itu, ata'at zaujaha, dia taati suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita demikian, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi't, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga manapun kalian mau, masuklah kalian ke dalam surga. Lihat, 4 hal. Sholatnya beres, puasa Ramadannya kelar, apalagi ditambah sholat sunnah, apalagi ditambah puasa sunnah. Jaga harga dirinya sebagai wanita, sebagaimana syariat mengaturnya. Setelah itu semua, taati suaminya. Ya. Dan kemudian, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan murka Allah subhanahu wa ta'ala bagi anak manusia ada pada murka dan ridha orang tua. Bukan? Ridha Allah atau ridha Rabb fi ridha al-walid. Ini yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain radhiyallahu. Hadis yang masyhur. Keriduan Allah terdapat pada keriduan kedua orang tua, kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua. Tapi bagi wanita, keriduan dan kemurkaan Allah setelah mereka menikah pada ridha dan murka suaminya. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain dari Husain ibn Muhsan radhiyallahu anhu, anna ammah lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang bibinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam konsultasi dan lain-lain. Setelah selesai, Nabi berkata kepada bibinya ini, bibinya Husain ibn Muhsan, alaki ba'al ya hadhi, wahai wanita, apakah kau punya suami? Naam, ya aku punya. Kaifa anti minhu? Bagaimana pelayananmu terhadapnya? Bagaimana nilaimu di hadapannya? Kemudian dia berkata, la aluhu illa ma ajiztu anhu. Aku selalu melayaninya kecuali hal-hal yang memang di luar kuasaku. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, unzuri kaifa anti fi? Innahu jannatuk aw naruk. Lihatlah bagaimana pelayananmu pada suamimu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Yeah.